Hi guys, assalamualaikum. So welcome back to my YouTube channel. So actually aku baru balik daripada service cater sebenarnya. Jadi aku plan aku nak cari makanan. So semalam aku teringin sebenarnya macam nak makan macam koktail, benda-benda macam tu lah. So aku ajak lah housemate aku semalam pergi Kinder Crib, tapi dia tak mau pergi. So sekarang ni aku dah ada dekat Kepala Batas. Aku nak pergi belilah. Tadi aku dah lalu dah Kinder Crib sebenarnya. Waktu tu ada satu line. Satu line je. Memang orang tak ada lagi lah. Lepas tu aku macam tak apalah, aku nak pergi bank dulu sebab aku nak pergi tekan duit sebenarnya sebab aku tak ada cash langsung. So aku pergi bank, cari bank pun tak jumpa sebab aku tak berapa nak familiar sangat tempat ni. Aku pun tak apalah, aku patah balik my Kinder Crib ni. My tu dia daripada satu line jadi tadi dua line ke tiga line tau. Dia sampai ke level yang kedua tu lah. Dua kedai yang seterusnya tu aku pun macam malas lah. Kedai dia kat sana lah. Aku si parking tadi tak jumpa kat sana. So aku mai parking kat sini dulu. Lepas aku tunggulah kereta dulu lah. Daripada aku beratur kat sana, aku tunggulah kereta. Sebab ramai sangat, parking pun tak ada kat sana. So tengoklah jap lagi. Kalau aku rajin aku pergi beratur. Sebab buat masa sekarang ni aku macam dok lagi kot. Sebab ramai sangat, macam tak balai aku nak beratok. Tunggu reda sikit baru aku pi. Saya aku lalu balik, tengok kalau kurang aku pi lah. Kalau macam dok banyak lagi mungkin aku pi bank dulu kot. Pi cari bank dulu. Sebab tadi pun aku just nampak dekat Petronas tu je ada Maybank. Lepas tu kat tempat lain tak tahu lah kat mana bank yang ada dekat sini. Sebab aku pun jarang main sini. So aku malas nak waste lagi. Malas lah dengan bateri tak ada ni. Tengoklah channel lagi. Itulah. Sekarang aku tunggu dulu kat dulu. Dalam 10 minit. Kalau reda sikit aku pergi buat tau. Okay. Jadi tengok aku beli apa. 1 hour later. Aku tengah tunggu lah writer sebenarnya. Sambil-sambil aku tengok TikTok lah. Rupanya Rosanna Mai sekarang ni dia tengah beli tu dekat atas tu. So aku tak tahulah ramai ke dok lagi dekat bawah. So aku nak pergi tengok dulu sebab aku dah tunggu kereta ni dalam setengah jam dah. Daripada pukul 3:30, sekarang ni dah pukul 4:09 dah. So sekarang ni aku nak pergi tengok dulu, kalau macam tak berapa ramai sangat aku pergi beratur terus lah. Aku pun tak pergi bank sebenarnya lagi. Aku pun malas nak pergi patah balik ke patah sini balik. So aku nak pergi tengok dulu ramai ke tak ramai ke. Aku pergi je beratok. Jom lah kita pergi. What's up guys. So aku baru settle membeli. Penat jugalah tunggu. Almost setengah jam lebih jugalah. So ini dia yang aku beli. So total dia 110. So aku beli koktail. Koktail memang aku nak beli pun. So aku beli buku. Lepas tu aku beli This one kek tapak kuda. Dia ada dua. Satu lagi aku tak tahu yang daripada siapa. Yang ni aku ingat, tak silap aku, yang daripada tu, Yang perak tu. Tu dia buah hantar tadi. So ini koktail pada. Ini tak sure dia bagi apa. Asalnya dia just bagi je kot. Ini dia punya krip. Ini Nutella. Dan yang ini Oreo. Aku nak ambil durian tapi aku macam tak berapa nak suka lah durian. So aku ambil dua ni je. Aku tak tahu pula yang ada yang 6. Tak nampak. Aku nampak yang ni je. Aku just grab yang ni je lah. Lepas tu aku beli Vietnam roll. Dia pun cakap sedap. So alah-alah aku dah lapar ni, aku just beli je lah. And then aku beli ni lah tadi. Koktail. Aku beli dua. Aku satu, housemate aku satu. And aku beli buku pandan satu. And then last kali aku beli
This one. Yang ni aku tak sure apa benda. Tak lah, ada buah tapi nama dia tak tahu apa dia. Dia macam koktel tapi bawah ni dia macam susu. Aku pun tak tahulah. Nanti makan dia macam... Oh! Ini kot. Ini tuan atas dia kan. Oh, maksudnya ni bukan free gift lah. Aku ingat air ke apa ke. So, itu je lah yang aku beli. Jadi, untuk review makan dia. Nantilah dekat rumah. So, aku nak balik dulu. 1 hour later. Daripada perisan Nutella. So, dia punya Nutella tu memang banyak gila dia letak. Bagi aku berbaloi lah dengan harga dia. Walaupun satu ni berapa harga dia? Nutella RM10 untuk 3. Okay lah. Sebab Nutella pun mahal kot. Orang tengok kita buat tak tahu ya. Asal kita lapar. Oh, bawah ni dia letak something lagi. Apa aku tak sure pun benda. Dia bagi rangut. Sedap lah. Sekejap aku rasa yang Oreo pula. So, yang sempan lah. Makan kat rumah. Tapi bukan nak tipu lah. Makan satu pun dah rasa macam kenyang. Sebab dia kan gemuk. Rasa macam kalau macam nak adas perut tu kan. Okey dah. Kenyang. Aku pun rasa macam nak makan ke tidak lah Oreo dia. Nantilah. So, jumpa dekat rumah nanti lah. Okay. Aku nak balik dulu sebab sekarang pun dah kat pukul 6. Lagi takut jam sebenarnya kat highway. So, aku nak kena pergi bank dulu ya pasti. Dia tadi nak pergi bank tapi tak sampai-sampai lagi. So, nak pergi bank dulu pun nak balik. Sebab saat lagi aku tak confirm jam punya. So, aku nak balik dulu, okay? Lagi jumpa dekat rumah. So, sementara kita nak tunggu orang tu balik. So, kita makan dulu. Tadi aku makan yang Nutella. So, yang ini aku makan yang Oreo punya. Dia punya tu tercabut. Bismillahirrahmanirrahim. Sebabkan dia tak sejuk. So, dia macam lembek sikit. So, that's why aku nak makan siap-siap. Aku takut basi nanti. Nampak tak? Ini dia punya Oreo punya. Tapi sedap lagi yang Nutella lah. So next, kita just review sikit-sikit je. Aku tak mahu cakap sedap ke tak sedap ke. Tadi aku cakap kan. Lupa pula. Yang ni sedap. Cuma Nutella lagi sedap. Ha, itu je. Okay, untuk next pula. Tengok berlemah. Alright, untuk next aku nak makan yang ini dulu. Dia punya benda ni lah. Sebab aku banyak dapat review. Dia cepat basi. So, sebab kita kan tak letak dalam peti ais. So, aku nak makan dulu sebelum dia basi. Sebab kan dia ada campur dengan susu. Tak silap aku ni susu. Mungkin. So, aku nak makan dulu lah macam mana pun. Sebab kalau untuk koktail dengan buku ni aku rasa boleh tahan kot. Kalau letak dalam peti ais. So, aku nak makan yang ni dulu. Tapi dia letak buah naga. Aku macam tak berapa minat sangat buah naga.
So nanti aku just bagi kat housemate aku je lah untuk buah naga tu. Sekarang aku tunggu, tengah tunggu dia lah ni. Tu dia dah letak banyak jugalah, buah naga, buah strawberry, buah pelam, buah anggur. Ini buah apa ni, buah apple. Bismillahirrahmanirrahim. Kita makan. Makan buah saja pun dah sedap. And then ni aku rasa dia akan letak benda ni. Tak apalah, berlemah sikit kereta tak apa. Nanti kita basuh. Ni ada susu. Macam susu cair. Okay, jom kita try makan, okay? Oh, bawah tu puding. Aku ikut susu. Dan ni kan, siapa yang tak makan manis, macam kurang manis lah, sesuai lah, sedap. Bila campur dengan manis buah tu, dia macam balance. Balance. Sedap kot. Ni orang cakap boleh diet kalau makan ni saja. Ni buah anggur. Yang ni yang ini buah pelam. Ini buah naga. Ini strawberry. Dan ini apple. Apple hijau lah. Harga dia tak RM15 untuk satu. RM15 untuk satu tupperware ni. Okey lah. Banyak kot. Okey, next. Alright, so untuk alhamdulillah, kenyang. So untuk buku dengan koktail, aku rasa aku tak makan ikut hari ni. So aku akan makan esok. Jadi aku tak record. So nanti aku nak try yang ini sebenarnya, banana roll. Tapi aku dah kenyang. Tapi aku akan makan juga satu. Satu saja. And then yang last kali, yang ini pun aku nak try juga. Dia punya tapak kuda. So aku nak try yang ni dulu. Dia punya packaging pun bukan main lah. Bukan kaling-kaling. Tara, nampak tak? Tapi kan, alah, semacam sebab dia letak elok kot dalam pas, dalam bekas ni. So aku macam mungkin esok kot aku makan. Sebab aku tak nak membazir. Aku takut nanti bila dah buka dia rosak. Sebab aku tak makan, aku takkan makan semua hari ni. Sebab aku dah kenyang. Itu pun dah buat, aku dah banyak makanan yang aku perlu habiskan untuk malam ni. Jadi yang ni aku rasa aku macam simpan. So aku tak boleh nak review kat korang dia punya rasa sedap ke tak. Okay, aku nak basa Vietnam roll dulu. Yang itu je aku akan record. So ini aku akan tap belakang dulu.
this one. Ini kali kedua lah yang aku makan. Yang hari tu yang aku beli dekat Perda. Aku tak sure. Oh, okay, tak sama. Ini aku beli kat Kida. Tapi bukan Kida buat lah. Orang lainnya buat. Tapi dia agak gemuk ya. Oh, dia punya kulit dia. Takpelah. Tak bolehlah kita dengan sos. Dengan dia punya sambal dia. Bakal macam ni je. Sedap. So dia ketam saja. Macam aku beli kat situ. Dia ada udang. Ketam. Ini dia just ketam saja. Eh sotong. Boleh lah. Makan, kalau makan dengan ni lagi sedap lah. Tapi aku tak mahu bagi tumpah lah kereta ni. Aku mungkin just makan ini je lah. Okay. So by the way ni sedap juga. Alright. So sampai sini saja untuk video kali ni. Jumpa lagi untuk next video. Ada yang aku tak review dengan korang kan. Ada buku dengan koktail dengan tapak kuda. So iaitu just takpelah, just ignore je lah. Aku anggap dia sedap. Sebab tapak kuda tu dia dengan Nutella. So confirm sedap lah kalau dengan Nutella. Koktail tu aku rasa macam aku dah pernah makan. So mungkin akan rasa yang sama. Sedap. Buku saja yang aku tak pernah makan. But dia lebih kurang dengan koktail. Semua dia just buku tu puding juga kan. So aku rasa macam pandan tu sedap. Sebab banyak review pun recommend iaitu. So aku rasa macam sedap. Jadi itu saja untuk video kali ni. So jumpa untuk next video. By the way, jangan lupa share, subscribe. Okay. Bye bye. Assalamualaikum.